Salut saya sama Idan. Kagum. Aduh ampun, Sarkum. Kamu mau orangnya gimana nya? Gak jelas pisan kamunya, berubah-berubah, pelin-pelan. Kemarin teh kagum sama Koswara, sekarang kagum sama Idan. Nanti Idan lewat, kamu panggil bos Idan, assalamualaikum. Gimana sih gak kagum sama Idan? Baru kemarin rasanya Ceng, dia nanya sama saya bagaimana sih cara ngambil uang dari ATM. Sekarang dia udah gaji orang untuk bertani. Emang kemarin Idan ke rumah kamu kok? Maksudnya Akum itu beberapa waktu yang lalu, melehoy. Kamu Ceng, Ceng. Makanya Ceng, kalau ada orang ngomong itu disimak. Akum tuh ngomong kemarin, bukan dulu, Ceng. Yang bilang dulu tuh siapa? Udah terserah kamu deh, mau ngomong apa deh. Ih, kalau kalian tidak kagum mah kebangetan. Itu Idan teman-temannya orang hebat semua. Malah ada yang jadi pejabat tinggi. Lah, gak usah aneh, Kum. Itu paling bisnis dukun-dukunan. Pengen jadi artis ke dukun. Pengen disayang sama atasan ke dukun. Dan, Ceng, dari dulu itu yang suka main dukun kamu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Gak dapet Iko lari ke dukun. Gimana sih? Siapa lagi, Doi? Siapa, Kang Dadang? Yah, gak tau deh, gak jadi. Lagi lebaran haji kemarin, lihat. Dia itu mau kurban sapi. Hampir, kan? Akhirnya dia kurban 3 kambing. Yang satu dari artis Stella, yang satu dari artis Joyce, yang satu lagi itu yang jadi bupati. Yang jadi bupati orangnya yang mana, Kong? Yang sering kesini, itu yang ke tempatnya Idan mau pakai peci. Pokoknya parkirnya di warung Entin. Pokoknya setiap ada mobil mewah, parkir di warung Entin itu pasti tamunya Idan. Aduh, keren pisannya. Hah? Beda bener sama kamu, Pedut. Kalau kamu teh gembar-gembor mas udah kemana-mana, kesana udah gembar-gembor, kesini gembar-gembor. Tamunya teh siapa? Perasaan saya gak pernah lihat ada tamu buat dia. Paling juga yang datang Irot, kalau nggak Adun. Itu juga 01 Pak RT. Kalau nggak ini nih, Mang Apip, tukang sayur. Bendara RW, mau pinjam dana. Ada bendara RW. Yang nggak punya tamu tuh kamu. Tamunya tiap hari masuha lagi, marsuha lagi. Itu mah mertua saya. Tapi ngomong-ngomong si Idan itu bisnisnya apa ya sekarang ya? Batu akik apa ngeramal nasib? Nih, begini nih, ciri-ciri orang sirik. Nih, persis banget sama Pedut nih. Nggak bisa lihat orang sukses. Pasti ngelihatnya langsung dari sisi negatifnya aja. Saya ini standar kemakmuran Ciraos. Jauh dari sirik. Orang sirik itu kamu. Yang ngomongin Idan dukun siapa tadi? Kamu kan? Ya nggak, Doi? Nggak tahu saya, Kang Dadang. Kang Dadang ngomongnya cepet-cepet. Pindah-pindah. Nggak bisa diprediksi, Kang Dadang. Mesti pangeran, lehoy. Pusing saya dengar kamu ngomong prediksi, 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 prediksi. Sekali lagi kamu ngomong prediksi, saya lakban mulut kamu. Dan itu sudah bisa saya prediksikan. Dan diprediksi bahwa kita harus menjemput anak-anak sekolah. Yuk! Assalamualaikum, prediksi.